Baiklah. Pecinta One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat datang di Fight Night 66. Dan langsung saja kita masuk ke title fight. Di kelas featherweight division 65,8 kg. Kami akan langsung perkenalkan kembali kepada Anda kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut diri seorang fighter kelahiran Ciamis, Jawa Barat. Usia 33 tahun, tinggi badan 163 cm. Disiplin taekwondo dan muay thai. Dengan rekor bertarung 8 kali menang, 5 kali kalah. Fight from Patunggung, Simalungun, Siantar Club. Please welcome our former champion, the king of death, Aib Zebode. Sedangkan bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Sumedang, Jawa Barat. Usia 30 tahun dan tinggi badan 170 cm dengan disiplin pencak silat dan juga wushu. Rekor bertarung 9 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from BFC, please welcome Prabu Gagak Rumayung, Yude Jayade. Yep. Our interim defending champion. Dan ketua dewan juri kita malam hari ini sudah pasti Prof. Max Metino. Sedangkan inspektur pertandingan kita Prof. Francino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 Mustadi, juri 3 Wiwit Wasit. Tidak lain tidak bukan Budi Hermanto. Fighters, let's get the bell. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan pemandangan seperti. Let's go! Mulai sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, lewat juri, take a bar, weather ready, fight! Title shot pertama pada malam hari ini, Yudi Cahyadi di sudut merah melawan AM Saibudi di sudut biru. Bung, dua fighter yang sudah sangat... tadi membuat Aib harus menyentuh lantai terlebih dulu ini, Bung. Ya, itu yang tadi dikatakan juga oleh Bung Deddy, mengatakan bahwa kemampuan jangkauan dari Yudi itu dimanfaatkan dengan melakukan push kick tadi ya, Bung. Betul. Ya, kebiasaan dari Aib Saifuddin adalah ketika mendapatkan lawan yang lebih tinggi, dia akan langsung membiarkan dan yang mendapatkan serangan asalkan dapat jarak baik didapatkan oleh Aib. Sudah dapat under, double under. Oh, Yudi yang mendapatkan takedown, Bung. Betul, percobaan RMC. Ya, apakah ada RMC? Sebenarnya baru ada simpul tadi. Betul, cukup dalam seperti ini, Bung. Cukup dalam seperti ini. Apakah Aib bisa bertahan? Bisa bertahan Aib Saifuddin, Bung. Ini dia mantan juara kita di featherweight. Menunjukkan tajinya, Bung. Tidak mau begitu saja menyerah. Ya, kita lihat di sini. Aib masih bisa bertahan dengan cukup baik sebenarnya. Betul. Gangguan-gangguan dilakukan Aib Saifuddin sebenarnya. Iya. Terlepas, Bung. Sebenarnya terlepas ini, Bung. Tidak ada defense sebenarnya, Bung. Sepertinya sangat masuk. Apakah Yudi bisa mendapatkan gelar seutuhnya, Bung? Bukan gelar sementara ini, Bung. Iya. Tap! Yudi Jayadi. Yudi Jayadi. Agak belum mendapatkan gelar featherweight-nya, Bung. Aib Saifuddin harus menyerah dengan rear naked choke dari Yudi Cahyadi, Bung. Tarung cukup baik di Solo, Jawa Tengah, Bung. Bermain dengan sangat baik. Tampak penyesalan dari Aib Saifuddin ini, Bung.
Dan ladies and gentlemen, wasit Budi Hermanto memberhentikan pertandingan di ronde ke-1, menit kedua detik ke-14. Dengan kemenangan submission dengan teknik rear naked choke. Sang interim champion malam hari ini menobatkan diri. And new our warm right MMA featherweight champion, Yude Jayade. Kami persilakan kepada Bapak Anindra Ardiansyah Bakri untuk bergabung bersama kami dan menyerahkan sabuk juara kepada fighter pemenang pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Yudi, Anda datang sebagai seorang interim champion dan Anda pulang menjadi seorang juara sah. Menjadi seorang champ di World Pride MMA. Anda datang dengan game plan yang jelas. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terhadap pertandingan tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan hari ini untuk saya sangat bersyukur sekali. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada kedua orang tua saya di rumah yang selalu mendoakanku, dan istri dan anak-anak saya, terima kasih juga selalu mendukungku. Dan pastinya untuk Pak Haji Edwin Senjaya yang hadir menonton di sini juga, Paul MC! Terima kasih Bapak dan para pelatih di saya, Pak Agus dan Pak Lili, terima kasih sekali. Dan semua pelatih selalu melatih saya. Dan untuk ketua persilat, Timnas Bokator, Pak Benny, terima kasih telah support saya juga. Dan pelatih, terima kasih banyak. Dan semua pendukung One Pride MMA dimanapun berada. Oh! Dan untuk Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, para Bupati, Pak Doni Ahmad Murid, Pak Ai, pelatih saya Pak Deddy, semuanya SFC dimanapun berada. Bandung Fighting Club,